Halo semua, kembali lagi ke Apa Itu Channel. Setelah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta ikuti juga video lainnya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu ginseng Jawa. Kita simak videonya ya. Ginseng terkenal sebagai tanaman herbal yang memiliki ciri khas tersendiri loh. Tidak kalah dengan ginseng Korea, ginseng Jawa yang juga dikenal sebagai tanaman hias juga sebagai tanaman liar ini memiliki segudang khasiat untuk kesehatan loh teman-teman. Meskipun namanya ginseng Jawa, sebenarnya ginseng ini berasal dari benua Amerika bagian tengah dan selatan, serta Afrika bagian selatan loh. Oh, no. Manfaat dari ginseng Jawa, akarnya dapat dimanfaatkan sebagai peningkat daya tahan tubuh, menghilangkan lelah, batuk berdahak, radang paru-paru, haid tidak teratur, keputihan, dan sebagainya. Daun ginseng Jawa sendiri juga dapat digunakan untuk meningkatkan produksi ASI, meningkatkan nafsu makan, sebagai obat bisul, obat kuat, dan sebagainya. Wah, banyak sekali manfaat dari ginseng Jawa ini ya teman-teman. Sekian dulu penjelasannya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa selalu bersyukur. Bye-bye.